pertama kali komunitas kenari di PKM. Ijo. Ijo sesi ke-5. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Sampai Isa. Sampai Isa. Secara peserta berarti hari ini acara PKM kedua di Asrama Haji. Betul. Lebih meriah dari yang pertama, Pak. Alhamdulillah. Ah, jadi setiap habis acara mungkin ada evaluasi, Pak. Iya nih, ini sekarang kita mau coba evaluasi sama juru-juru semuanya tentang apa namanya kegiatan kita tadi hari ini. Terus menurut pengawasan dari Pak Is kan mengawasi terus kan setiap acara ini kan secara secara pribadi gitu kan. Jadi benar-benar nih yang diharapkan oleh Pak Is dalam ya tentu harapan dari kecamatannya juga kan yang fair play-nya. Menurut pandangan Pak Is sendiri bagaimana kerjaan anak hari ini? Mereka sih bekerja saya lihat maksimal walaupun mungkin ya kesalahan 1, 2, 3 masih wajar karena kan masih terus rotasi, terus masih penyesuaian. Kita kan baru rotasi 2 ya. Baru 2 kali ini penyesuaian. Untuk PKM ya? Untuk PKM-nya. Kan juri-juri juga perlu penyesuaian. Kita masih tinggal pergerakan aja. Kalau saya lihat sih tadi sih secara keseluruhan kerja juri maksimal oke. Untuk kelas kenarinya bagaimana? Nah, ya hari ini alhamdulillah kita kedatangan kelas kenari permintaan dari pas buka brosur. Alhamdulillah sampai dengan ya itu penutup kita tadi kenari. Iya, terakhir bahkan masih ada 15 yang main. 19. Tadi terakhir. 19. Oh, 19 ya? 19. Keren dong itu ya. Alhamdulillah. Tadi 19 sama itu. Lima sembilan belas. Dan terus untuk setelah acara ini kan juri-juri udah berkumpul ya. Biasanya penekanannya untuk Pak Is secara pribadi ada di hal bagian yang mana untuk mereka? Kalau masalah skill sih sebenarnya, skill untuk untuk mensinergikan tim. Gitu ya. Evaluasi juga misalkan ya kemarin kan kadang-kadang ada kesalahan. Oh, jadi ada koreksi secara koreksi personal secara tapi personal. Sama teman-teman semua terbuka ya. Terbuka. Walaupun setiap sesi pun kita langsung evaluasi. Setiap sesi pasti kita evaluasi. Setiap sesi evaluasi. Ini secara globalnya nanti. Ini kan juga buat kita perbaikan langsung. Kalau misalkan ada yang kurang terus sekali ada yang kesalahan di mana dari personal siapa yang kurang dari sisi skill atau mungkin dari sisi sistem itu kita perbaikan bareng-bareng. Karena memang dari PKM dimulailah yang namanya kita mengerucutkan juri-juri ini nanti untuk acara yang lebih prestis lagi di PMM ya kan. Betul. Untuk acara PMM kedepannya kita bikin acara di mana PMM? PMM untuk bulan November ini alhamdulillah kita diminta untuk di Sidoarjo, Jawa Timur. Tanggal 20 November. 3 minggu depan ya? Iya, 3 minggu depan. Sebenarnya sangat dekat, cuman ya ini tapi mereka yakin untuk di Jawa Timur akan membantu untuk menaikkan itu. Iya, sistem yang di ini. PMM ya. Mungkin berkaca dari yang di Tegal itu karena waktu itu kan ada Pak Bambang ya. Oh iya, salah satunya pendongkraknya adalah Pak Bambang itu karena dia sangat antusias, sangat excited saya bilang ya, sangat support dengan sistem yang PMM bawa juga kemarin kita. Akhirnya dia membawa. Pak Is, terima kasih banyak. Lanjut acaranya untuk koreksi juri ya. Iya, kita sih evaluasi bareng-bareng. Evaluasi bareng-bareng ya. Iya, enggak ada koreksi evaluasi. Iya, enggak ada ditutup-tutupin ya. Enggak ada. Sip. Tapi tetap saling support. Iya, siap.